Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari jalan cerita sinetron Ikatan Cinta yang ditayangkan di stasiun televisi swasta. Ia mengaku nonton sinetron yang dibintangi Amanda Manopo dan Arya Saloka ini karena memiliki waktu luang saat PPKM darurat. Komentar yang disampaikan melalui akun Twitter pribadinya ini membahas soal plot cerita soal hukum dalam jalan cerita Ikatan Cinta. Namun cuitan ini justru mendapat beragam komentar dari warganet. Banyak netizen menimpakan kekesalannya kepada mantan ketua MK ini karena dianggap tak peka dengan penderitaan rakyat di tengah perjuangan bertahan hidup di masa pandemi.